Hari keempat, setelah puas bermain dan berinteraksi cukup banyak dengan warga Pantai Meninting, saatnya melanjutkan perjalanan. Tujuan kita kali ini adalah pantai yang cukup banyak orang tahu, yaitu Pantai Senggigi. Halo. Selamat ketawa. Dari Pantai Meninting menuju Senggigi, kita jalan dulu melewati perkampungan, kuburan, dan jalan kecil, lalu sampai di jalan raya. Akhirnya, setelah nunggu, kita milih untuk naik taksi online. Soalnya ya lumayan murah, cuman sekitar Rp50.000 satu mobil itu untuk 6 orang. Menunggu tak cukup lama, dan setelah mobil datang, kita lanjut menuju Pantai Senggigi. Tapi sopir merekomendasikan kita mampir ke pusat oleh-oleh. Ya, kita mampirlah bentar buat beli-beli barang, karena ya harganya cukup murah juga di sini. Setelah belanja beberapa barang untuk orang rumah, kita lanjutkan perjalanan. Ini sekarang saya lagi bersama Bapak Salim. Yeah, jadi teman-teman, kan kita kan kelompok, nggak ke Rinjani. Tapi buat info aja buat kalian yang ke Rinjani, nanti langsung bisa hubungi nomornya Pak Salim. Siap. Ini nomornya nanti aku cantumin. Yeah. Di sini ya Pak ya. Yeah, pokoknya siap. Nanti urusan harga bisa kalian deal-dealan, dijamin. Yeah, dijamin lebih murah. Udah, aku nggak mau sebutin harganya, tapi aku jamin lebih murah daripada aku info-info kemarin. Info banyak, nah Pak Salim ini yang paling murah, dan orangnya juga ramah, informatif juga. Dan juga servisnya juga sama. Dan Pak Salim ini juga menerima, juga bukan cuma driver, sekalian porternya juga. Bisa langsung ke Pak Salim ya Pak ya. Iya. Mau naik lewat Sembalun atau yang Senaru? Senaru bisa juga. Jadi kalian yang mau ke Lombok, yang mau keliling-keliling, atau yang apa mau trekking ke Rinjani, langsung aja hubungin Pak Salim. Ini atas rekomendasiku, dijamin paling murah. Mantap lah. Jadi kita dapat jalur rahasia masuk Pantai Senggigi, bayar Rp15.000 kita gratis. I like it. Akhirnya kita nyampe di Pantai Senggigi, menikmati pantai, masak, makan, bermain kano, dan oh iya, buat kalian yang mau sewa kano di sini tuh cuman Rp20.000. Ya kalau kita sih kita tawar ya, jadi Rp30.000 dua kano. Dan di pantai ini juga ada pelabuhan kecil di mana kalian bisa nyebrang ke Bali, Sumbawa, Gili Trawangan, dan banyak banget destinasi lain. Untuk harga kalian bisa lihat sendiri nih, aku kasih. Madon, balance.
latih nyesel cung, ngonang warkop tok cung goblok modus anomali modus terus cacat lah udah yang nih siapa? Hekal Dodi Edo Madon modus Madon modus sama cewek modus mesti Madon. Kita lagi di Lombok bareng Bamba Lombok, kita ajalin bahasa Lombok. Ajalin dong bahasa Lombok. Maunya ngomong apa nih? Ya, terima kasih. Apa ya? Mau kemana? Lagi apa? Namanya? Lagi apa? Aku sayang kamu. Satu-satu. Miati. Apa? Ayo matur tampiasi. Sida Mas. Kalau sama-sama. Iya, sama. Sama. Oh, sama kayak bahasa Madura, de pade. Pade. Apa bahasa khas Lombok biasanya kalau nyapa orang itu bagaimana? Belai tur. Mau ke mana? Batur itu batur. Lur. Jokem beton apa itu? Kemana? Jokem beton. Ya, enggak, enggak. Apa ya? Mau kemana, Cak? Jangan nanti diartikan. Mau kemana syaiton? Oh, udah ngomong gini aja pakai bahasa Lombok. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan pakai bahasa Lombok. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa buka. Iya. Jangan lupa buka. Oh, jangan lupa dari sini aja. Ayo. Sampurasun. Ayo yang bener dong. Iya. Bahasa Sunda. Sampurasun rampes. Ayo balik. Ya. Terima kasih sudah menonton video kita. Bahasa Lombok dong. Bentar, biar nanti ada sebetulnya. Ya, kami wanita-wanita Lombok. Batur tapi asih. Sila Tena batur. Salainan datang Jok Lombok. Lombok keren, Cak. Jangan lupa di bawah ya. Jangan lupa budal. Makasih. Budal itu berangkat. Keesokan harinya kita lanjut perjalanan yang paling penting dalam hidup yaitu pulang. Meskipun kita betah banget di sini dan 5 hari bukan waktu yang memuaskan. Besok-besok kita pasti balik lagi ke Lombok. Entah ke Rinjani atau kemanapun selama tenaga masih ada dan biaya masih bisa distrategikan supaya cukup. Toh, kita punya kalimat yang cuma bahasa Indonesia yang punya. Bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan bahasa lain gak punya kalimat ini. Dengerin ini, yaitu dicukup-cukupkan. Coba kalian cari di kamus, gak bakal ada tuh di bahasa lain. Tapi kita punya tuh dicukup-cukupkan, yang berarti seberat apapun, sedikit apapun, asal kita bisa berpikir, ngatur, dan menahan diri supaya tidak bermewah-mewahan, lalu dicukup-cukupkan, ya bisa cukup. Uang itu pakai toa sudah. Benar. Makanya nyuruh itu. Ada ya sekitar sekapet nanti katanya. Sekopet aja nanti katanya. Ya, sekapet apa sih nanti. Gak apa sih.
Pelajaran terpenting kali ini adalah seberat apapun keadaan, perjalanan tak boleh dihentikan. Ada orang bijak yang mengatakan, uangmu bisa kembali, tapi tidak dengan waktumu. Itulah kenapa di akhir video aku benar-benar tulus dan ngajak kalian dengan selalu bilang, jangan lupa.